Wah, wah, hei, 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 para pelopor dimanapun Anda berada kali ini. Anda menyaksikan rekap High School Return of a Gangster. Drama fantasi yang berkisah seorang gangster yang masuk ke dalam tubuh anak SMA yang sering kena bully. Siapkan kopi, teh, atau apapun untuk menemani kalian menyaksikan rekap ini. Inilah dia rekap. Kita menyaksikan bahwasannya kisah ini adalah menceritakan tentang pertukaran tubuh. Pada awalnya saya kira dalam trailernya, tapi ternyata Kim Dekpal atau gangsternya itu meninggal dunia. Jadi sehingga si Kim Dekpalnya masuk ke dalam tubuh dari Song Hee-hun. Jadi dalam tubuh Song Hee-hun itu ada dua orang, Song Hee-hunnya yang terpuruk dan si Kim Dekpal. Dan mereka sempat berdua itu komunikasi di alam mimpi ya mungkin itu. Jadi mereka komunikasi bahwa kehidupan dari Kim So Kyung itu nggak bakalan Song Hee-hun ya. Kehidupan dari Song Hee-hun itu tidak akan terselamatkan karena ya hidupnya sangat susah ya. Tapi ternyata ketika dilihat dari latar belakangnya, si Song Hee-hun ini ternyata orang kaya raya. Rumahnya mewah, dia bisa beli apa aja, tapi tetap kena bully. Ini ya, lumayan cukup suram ya. Jadi dengan semua privilege yang dia punya, ternyata dia tetap kena bully. Tapi ketika Dokpal itu masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya privilege yang dia punya mulai dipakai dari supir pribadinya, dari uang untuk beli alat-alat belajar sama alat-alat olahraga. Dan sebenarnya apa kekurangannya? Ya nggak tahu, tapi ternyata ibunya menyalahkan kelahiran dia yang frustasi, yang mabuk-mabukan terus. Jadi ibunya itu dulu artis, tapi sekarang terpuruk entah bagaimana karena ceritanya belum dijelaskan. Dan di sini orang yang pengen dijadiin teman sama si Hee-hun itu adalah Choi So-kyung. Itu agak misteri pada awalnya, tapi setelah saya lihat sepertinya dia cuma orang yang kena dikte sama ayahnya yang seorang jaksa. Jadi kayak hidupnya itu terlalu terdikte. Maka ada percakapan yang menyatakan Song Hee-hun itu ngomong kalau dia itu palsu, si Choi So-kyung itu palsu. Ya karena apa yang dia lakuin adalah apa yang diminta atau apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dan dia suka gigitin kuku. Yes. Mungkin nggak tahu apa ada hal lain, tapi intinya kayaknya dia cuma anak yang tidak terbebas untuk menjalankan mimpinya. Di sisi lain, anak-anak mulai melihat daripada si Hee-hun sebagai anak yang asik. Guru-guru juga menilai dia anak yang punya sopan santun, dan teman-temannya banyak kan yang cewek. Jadi teman-teman cewek, dan dia pakai privilege-nya untuk traktir makan, nganterin pulang. Ya, jadi mudah. Di samping itu, si Choi So-kyung itu terus mencari tahu bahwa siapa sebenarnya dia. Dan sangat gigih gitu, sampai pengen tes DNA, sampai dia ngambil rambut, sampai dia lain-lain. Dan sebenarnya memang masih misteri tentang apa yang terjadi di antara mereka sebelum si Song Hee-hun itu melompat. Dan di sini sangat senang melihat daripada bahwa dulu karakter yang suka dibully menjadi tiba-tiba karakter yang kuat dan super power. Ya ini salah satu drama yang umum sebenarnya, kayak Hero Academy High School Hero apa Hero apa ya? Weak Hero Class ya. Yang mana tokohnya itu menjadi kuat lah gitu. Jadi ini menarik ya menyaksikan tokoh yang suka dibully berubah menjadi orang yang berbeda gitu. Walaupun di sini agak menyedihkan sekali ya, si Song Hee-hun ini sudah kehilangan motivasi. Dan sebenarnya pun di sini penerimaan daripada Dekpal itu luar biasa ya, karena mungkin dia adalah gangster yang bijaksana dan sudah dewasa. Jadi ketika dia tahu bahwa dirinya udah meninggal, dia kayak oh ya udah. Tapi dia ngerasa bahwa anak muda yang gak mau diselamatin itu harus tetap diselamatin. Jadi menarik sekali menyaksikan daripada drama ini. Secara alur cerita memang dibuat lumayan cepat karena memang biasa ya. Jumlah episodenya kayaknya cuma 8. Kisah mereka yang berdua ini, bromance dari Choi So-kyung dan Kim Dekpal ini sudah mulai erat ya, karena di preview episode selanjutnya sudah diperlihatkan bahwa si Song Hee-hun
udah mulai menguasai sekolah atau sudah mulai dianggap kepala geng oleh yang ngebulinya dulu. Terus si Choi Sokyung juga sudah mulai dekat dan dia ternyata alergi nanas. Ya sebenarnya secara kisah bapak daripada si Song Yiwon ini orang berkuasa, tapi entah bagaimana intinya seperti kelahiran dari dia itu tidak diterima di muka bumi ya. Jadi dia itu di sekolah dibully, di rumah ngelihat ibunya benci sama dia, bapaknya suka ani-ani, banyak simpenan perempuan simpenannya. Jadi kayak ya hidupnya udah kaya raya pun jadi nggak berguna gitu. Padahal kan seharusnya udah kaya ya gunain aja lah, nggak usah mikirin. Tapi ya nggak tahu lah, namanya dunia ya kan, uang tidak bisa memberi kebahagiaan mungkin ya. Tapi sebenarnya ya seharusnya dia bisa, ya udah bodo amat lah orang tua saya kayak gitu. Tapi ya udahlah, itulah pemikiran di dalam dunia drama ataupun di dunia nyata juga mungkin seperti itu, karena saya tidak pernah merasakan itu. Mungkin kalau teman-teman yang kaya raya terus broken home mungkin merasakan hal semacam itu. Tapi ya sudahlah, tidak melantur kemana-mana obrolan ini. Demikianlah rekap kami. Nggak jelas juga sih rekapnya, tapi ya gitulah. Intinya drama ini bagus, silahkan tonton pada tempatnya. Like, comment, dan subscribe channel kami Drakor. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.